mentor dan saya siap bikin gebrakan. Hasil pun terdiri dari berbagai permasalahan yang ada sekitar kita. Yang pertama, hasil pertanian yang berkebunan yang cenderung murah dan dipermainkan oleh pemula. Yang kedua, kurang kreatifnya para petani yang untuk mengolah barang-barang hasil pertanian menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Untuk itu, hasil pun mencoba menawarkan solusi yaitu dengan cara mengolah hasil pertanian tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Adapun produk yang dihasilkan hasil itu yaitu jatuh, yaitu perpaduan antara jahe merah, temulawak, dan kunyit. Jatuh merupakan minuman rempah siap saji yang diproduksi dengan teknologi terkini dan dikemas dengan menarik. Untuk itu, jatuh pun diyakini bisa bersaing dengan kompetitor lainnya, antara lain perusahaan jamu dan perusahaan jenis. Jatuh pun diramu dengan sektor tentu yang merupakan hasil warisan dari leluhur kita, yang dulu disebut dengan jamu soto atau singkat dengan jamu. Hal ini dibuktikan bahwasannya ada beberapa prasasti dan beberapa pamer di Candi Borobudur. Untuk mendapatkan jatekun bisa melalui secara offline maupun online. Harus secara offline bisa melalui pusat oleh-oleh ataupun di beberapa toko modern. Sedangkan di offline bisa melalui marketplace atau di sosial media. Target market dari seliput yaitu dari kalangan milenial sampai orang tua. Kalau milenial sendiri, kalau kita menyebut sebagai jamu mungkin kurang tertarik, tapi kita menyebutnya sebagai rempah. Kalau orang tua-tua mungkin mereka sedang ingin hidup sehat, maka dia akan mengkonsumsi jatuhkan sebagai alternatif minuman kesehatannya. Dalam pengembangannya, seliput menggunakan HPP yang tertinggi. Jadi apabila harga bahan baku menurun, maka tingkat keuntungannya lebih besar. Untuk kedepannya, Asliput membutuhkan anggaran mungkin 50 sampai 100 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk menambah peralatan dan perbaikan ruang produksi. Sedangkan dampak sosial sendiri dengan berdirinya jatekun ini, mungkin hasil pertanian akan bisa dibeli dengan harga yang standar dan petani akan lebih sejahtera. Yang kedua, masyarakat sendiri akan merasakan dampak secara kesehatannya akan lebih baik karena bukan dengan mengunjungi bahan kimia. Jatekun merupakan warisan luhur yang harus kita lestarikan. Jatekun minuman rempah siap saji, warisan leluhur.